Assalamualaikum, balik lagi di channel saya ya guys. Hari ini saya mau mencoba satu barang ya yang baru saya beli tadi di Toserba deket rumah. Top Round Clean Powder namanya, pembersih porselen atau keramik. Karena rencananya hari ini saya mau membersihkan lantai kamar mandi saya, udah menggadel sekali. Karena air di rumah saya itu kalau lama-lama dia mengendap kuning dia guys. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Dan juga kelebihan Top Round ini, dia tidak bau guys, tidak menyengat. Dan juga tidak perih terkena tangan. Oke guys, ini ya kondisi sebelum saya pakai Top Round, bisa dilihat. Kuning sekali ya. Kuning gadel. Ini hitam-hitam di bawah tong airnya itu endap, mengendap. Saya kurang tahu juga sih bisa seperti itu. Cukup parah ya guys. Dan selain membersihkan lantai, nanti saya akan coba untuk membersihkan tong airnya juga ya guys, karena tong airnya pun sudah menguning, bisa dilihat keraknya ya, tebel banget deh keraknya tuh, kuning. Ini kita bisa mencoba juga nanti apakah ampuh juga dia itu di plastik ya, karena setahu saya biasa saya mencoba di lantai keramiknya aja sih. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Oke guys, sudah selesai ya. Setelah kita eksekusi tadi, ini hasilnya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Dari yang tadi gadel, mengerak, menguning. Lumayan lah ya. Nah, ini hitam ini agak susah juga nih. Tapi lumayan lah daripada yang tadi. Nah, lebih enak dipandang lah kalau begini ya kan. Sombong amat. Ini hasil tong airnya juga tadi ya, sudah saya bersihkan pakai Top Round tadi. Bisa dilihat bersih ya. Seperti tampak baru lagi. Ternyata ampuh juga dipakai di plastik dia guys. Recommended lah guys menurut saya. Dari harga lebih murah, kualitas juga bagus. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.